Selamat pagi guys, ini hari yang ke? Halo guys, selamat pagi, ini hari kita yang ke-72 dari perjalanan kita 100 hari. Kita masih ada di kawasan Borobudur guys. Nah, tepatnya saat ini kita di Cafe Wayang. Ya, ini tempatnya oke, sangat cozy untuk kita bersantai. Kalau hari Minggu, tempat ini penuh ramai sekali guys. Ya. Jadi kita masih di Borobudur menikmati sekitar Borobudur. Jadi kalau ke Borobudur jangan fokus hanya ke candinya yang eksotis, tapi juga kearifan lokal, desa-desa sekitarnya, banyak tempat-tempat yang jos tenan, guys. Ya. Ada kata-kata bijak untuk hari kata-kata ini. Kata-kata bijak untuk hari ini. Jangan pikirkan banyaknya kesusahanmu, tapi pikirkan banyaknya kebaikan Tuhan atas itu. Mungkin saat ini masalahmu banyak, tapi berkat Tuhan tidak pernah selesai, tidak pernah berkesudahan, melimpah atas setiap kita yang senantiasa bersandar bergantung kepada Dia. Yes. Di ini kita breakfast di tempat ini, dijamu oleh keluarganya Yahya Nahna dari Magelang. Kita yes, pemandangannya sawah, ada burung darahnya, burung darah lagi bertengger di seberang sana. Tanya kayak di desa. Sambal goreng tahu, sambal goreng telur, ayam goreng, dan sambal goreng tahu. Ya, lain waktu bisa kesini menikmati menu khas desa. Ada sindennya, sugeng rawuh. Ada pemimpin-pemimpin kebutuhnya. Ini pameran free snack, tidak untuk dibawa pulang ya, di kami tempat. Ada jagung kering yang kayak di pawon, ada panci, ada ceret yang masak kopi guys.
Allah kasih satu. Nah, ayo, ada statement apa? Oh ya, ya. Apa? Terima kasih ya buat jamuannya. Ya, terima kasih kembali. Yang itu ya.